Aktivitas pekerja saat menyelesaikan produksi tempe dari bahan kedelai impor di industri rumahan Kampung Tempe Sunter, Jakarta Utara, Jumat, 28 Juni 2024. Produsen tempe di wilayah tersebut mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor dari sebelumnya Rp700.000 per kuintal menjadi Rp1,2 juta per kuintal akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai angka Rp16.358 sehingga produsen menaikkan harga tahu dari sebelumnya Rp600 per buah menjadi Rp800 per buah.